Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Arif, staf mengajar Fakultas Psikologi UIR. Keahlian psikologi klinis, lebih khusus di psikologi forensik. Untuk teman-teman mahasiswa baru, selamat bergabung di Fakultas Psikologi UIR dan menjadi keluarga besar Fakultas Psikologi UIR. Psikologi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sigit Nugroho di Psikologi UIR sebagai dosen sejak 2005. Jika ingin tahu kegiatan saya, silakan follow di IG saya, Sigit_PSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Herawati, SPSI MA. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi UIR. Saya bergabung di Fakultas Psikologi UIR dari tahun 2009. Bidang konsentrasi saya adalah Psikologi Pendidikan. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Psikologi UIR, Psikologi Keluarga Kita. Assalamualaikum, selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Perkenalkan, nama saya Syarifah Faradina. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Psikologi yang akan menemani Anda selama berkuliah di Psikologi. Saya adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dan kemudian S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia dan melanjutkan pada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengambil program doktoral. Selamat datang, saya ucapkan semoga ilmu yang bermanfaat dan semoga menyenangkan berada di selama belajar di Psikologi Universitas Islam Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, SPSI, STHI, MPSI, Psikolog. Saya alumni S1 dari Psikologi Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan juga S1 di jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian S2 saya tempuh di Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Bandung. Saat ini saya melanjutkan pendidikan Psikologi Pendidikan Islam S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Psikologi bergabung dari tahun 2013. Konsentrasi saya adalah psikologi klinis. Demikian yang saya sampaikan. Selamat bergabung kepada mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIR. Semoga menjadi mahasiswa yang berguna bagi nusa, bangsa, agama dan berbakti sama orang tua. Sukses hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Pekanbaru, kota bertuah, terkenal dengan ramah masyarakatnya. Selamat datang para mahasiswa di Fakultas Psikologi Keluarga Kita. Sungguh kuatnya kayu gaharu, sangat cocok untuk dibuat papan. Selamat datang, hai mahasiswa baru, di kampus yang unggul membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya pada kesempatan ini di depan mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Nama saya Dr. Fikri, SPSI, MSI. Saya di Fakultas Psikologi menjabat sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik. Saya menamatkan S2 saya dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Fakultas Psikologinya. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 akan melanjutkan ke S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia di bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Dan alhamdulillah sekarang kembali ke Fakultas Psikologi untuk memberikan layanan yang terbaik untuk saudara. Selamat datang di kampus orang cerdas. Saya sebagai seorang staf pengajar di Fakultas Psikologi. Selamat bertemu di perkuliahan di kelas saya. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliarni Siregar, salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Psikologi. Nantinya kita akan bertemu dan berkenalan secara lebih dalam dalam kelas statistik psikologi yang akan saya ampuh pada semester 1. Kemudian nanti pada semester 2, 3, 4, dan 5 kita akan bertemu pada mata kuliah yang lain. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Semoga mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan di Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Icha Herawati, SPSD MSOCSC. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi UIR. Saya bergabung di Fakultas Psikologi UIR dari tahun 2017. Saya menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi UIR, jadi saya adalah alumni di Fakultas Psikologi UIR sendiri. Kemudian saya melanjutkan S2 saya, jurusan Psikologi Perkembangan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Konsentrasi keilmuan saya yaitu di psikologi perkembangan, khususnya dewasa awal hingga lansia. Penelitian saya banyak ke bidang relationship, ke gender, ke komunitas, dan sosial, serta perkembangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Perkenalkan, saya Irfani Rizal, salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya bergabung di Fakultas Psikologi di tahun 2018. Saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Bidang peminatan saya adalah di Psikologi Pendidikan. Psikologi keluarga kita. Nama saya Eva Kusuma Salim, saya salah satu dosen pada Fakultas Psikologi. S1 saya pada saat itu saya menyelesaikan di Bangsa Mandala. S2 saya di Universitas Sumatera Utara, jadi konsentrasi saya adalah klinis anak. Tetapi untuk saat ini saya berfokus pada disleksia. Saya bergabung di Psikologi UIR pada tahun 2005, yang mana pada saat itu psikologi pendidikan. Sekali lagi saya mengucapkan untuk adik-adik mahasiswa itu selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Psikologi. Kalian tidak salah pilih, karena Psikologi UIR pada saat ini adalah merupakan salah satu fakultas terfavorit dari UIR dan juga salah satunya yang ada di Pekanbaru. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Semoga kedepannya dalam waktu dekat, semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir, dan kita dapat bertemu dalam situasi yang berbeda. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Diana Sari. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi UIR ini. Dan saya baru bergabung di psikologi ini mulai dari tahun 2020 ini. Dan fokus keilmuan saya yaitu fokus pada bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru, selamat datang di keluarga besar Fakultas Psikologi UIR. Selamat meraih sukses bersama, selamat berkarya di fakultas kita ini. Dan see you in classes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nila. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Riau. Saya sudah bergabung di sini sejak tahun 2010. Saya menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Jakarta, Indonesia. Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi doktoral di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Selamat bergabung menjadi keluarga besar kita. Saya Didik, saya memiliki bidang keilmuan di
Psikologi Industri dan Organisasi. Satu pesan saya, uang bisa cari, ilmu bisa digali, tetapi membahagiakan orang tua tidak akan terulang kembali. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Hidayat, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Selamat datang dan selamat bergabung pada mahasiswa baru di Fakultas Psikologi. Selamat bergabung di kelas saya dengan satu moto yang sangat sederhana. Apabila salah sesuatu bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Psikologi UIR. Saya Lisfarikana Pitupulu. Insyaallah nanti kita akan bertemu di kelas, biasanya semester 3. Senang berjumpa dengan teman-teman mahasiswa baru. Percayalah, insyaallah akan banyak hal baru, pengalaman baru yang akan teman-teman peroleh di sini.